Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat bosku yang udah subscribe channel yang satu ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, guys. Oke, kembali di channel wisata budaya dan kuliner di Cirebon. Kali ini kita akan merangkai sebuah tradisi buka sirap di kawasan Tusmi, Kabupaten Cirebon, guys. Yang konon banyak banget menelan biaya hingga ratusan juta rupiah. Buka sirap adalah momen 4 tahunan des, guys, di kawasan Tusmi, yaitu mengganti genting yang terbuat dari kayu jati dengan genting yang baru atau dengan kayu jati yang baru. Dan momen ini sempat viral, guys, di kawasan Cirebon karena banyak banget menelan biaya. Dan mulai kayu jati hingga hiburan yang disajikan hampir sepekan penuh, guys, di kawasan Tusmi. Di era digitalisasi dan modernisasi, ternyata masih ada sebuah momen gotong royong, guys, di kawasan Tusmi yang semuanya dilakukan atas swadaya masyarakat, dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat, guys. Dan inilah hiburan yang tersaji di kawasan Tusmi saat buka sirap tahun 2022, guys. Ini adalah pembuatan pontang, guys, yaitu membuat tempat untuk semua hidangan yang akan diberikan kepada pengobeng dan juga pengunjung yang hadir di kawasan Buyut Tusmi, guys. Dan konon pontang tersebut mencapai hampir ribuan pontang, guys, ataupun ribuan hidangan yang akan diberikan dari Buyut Tusmi kepada para pengunjung dan juga para pengobeng yang hadir di hari itu, guys. Berbagai lapisan masyarakat berbaur di hari itu, guys, untuk kebersamaan dan gotong royong yang masih kental di kawasan Tusmi untuk menyambut acara buka sirap di tahun 2022 ini, guys. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build to every captain's face. I won't stop till I hear him say. Dan ini juga adalah momen yang juga viral, guys, yaitu menanak nasi hampir puluhan kintal, bahkan mencapai 4,5 ton, guys, yang dimulai dari jam 2 sore sampai dengan pagi, guys. Dan waktu tersebut harus selesai semua dalam waktu yang bersamaan, guys. Inilah momen juga yang menjadi suatu kita. Ternyata dengan gotong royong semua akan tercapai dan dalam keindahan, guys. Saat momen ini juga berbagai hiburan ditampilkan, guys. Tapi yang pastinya semuanya dalam kedamaian dan gotong royong, guys. Alangkah indah momen yang satu ini, dari kebersamaan, dari kegotong royongan, semuanya menjadi lebih indah, guys, kita menjalani hidup.
Dan inilah guys hidangan yang akan diberikan dari kulit resmi kepada para pengunjung ataupun para pengobeng yang hadir di hari itu guys. Ribuan hidangan akan diberikan dan dibagikan kepada para pengunjung dan pengobeng yang hadir di acara buka sirap keramat kulit resmi guys. Ini adalah suasana malam puncak buka sirap keramat kulit resmi tahun 2022 guys. Semua berbaur, semua gotong royong, dan semua dalam kedamaian dan keindahan guys. Macam-macam hiburan malam itu disajikan di kawasan resmi, tapi tetap dalam kedamaian dan keindahan guys. Belum hadir malam ini, informasinya insya Allah, tapi tunggu. Lagi aku dengan rasa sudah rindu, lama tak bertemu, sudah cinta lama. Pagi terakhir guys, suasana buka sirap di kawasan kulit resmi dan alhamdulillah semuanya masih diberikan kesehatan dan masih dilancarkan semua acaranya. Inilah momen terakhir guys, pembagian hidangan kepada para pengunjung dan para pengunjung di kawasan resmi Cirebon.
Pagi ini adalah momen yang ditunggu oleh para pengobeng dan para pengunjung, guys, yaitu pembagian berkat atau pembagian hidangan yang akan diberikan oleh Babe Gusmi kepada para pengunjung dan pengobeng yang sempat meluangkan waktunya dan memberikan seporsi tenaganya serta biayanya yang ternyata konon mencapai ratusan juta rupiah, guys. Ribuan warga berlomba untuk mendapatkan hidangan tersebut, guys. Yang kalian percaya, semoga ke depan kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu dilancarkan segala rezekinya. Itulah momen yang paling dinantikan, guys, di acara buka sirap, yaitu ngalap berkah di pagi terakhir buka sirap di Bismi. Ini adalah sebuah tanda terima kasih kepada warga masyarakat yang telah membantu tenaganya dan biayanya untuk terlaksananya buka sirap di tahun ini, guys. Oke, sampai di sini perjalanan saya di wisata budaya dan kuliner Cirebon dari kawasan Pusmi dalam rangka buka sirap Buyutul Smi tahun 2022. Sampai jumpa di video-video yang lainnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya terus bisa memberikan informasi seputar kawasan Cirebon dan sekitarnya.